Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid ke-15 bab yang ke-20. Bab yang ke-20 29. Kita sampai pada hadis yang ke-104. Hadis yang ke-37, masalah yang ke-145. Masalah duduk lebih baik daripada berdiri pada waktu berlakunya fitrah. Baik, kita dah membaca hadis sah, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlakunya huru-hara di kalangan umat Islam yang kita sebut sebagai fitnah. Dan saya telah huraikan pada tuan-tuan apakah makna fitnah-fitnah itu. Ingatkah lupa? Posa. Berlakunya fitnah ni maknanya peperangan, pergaduhan, maksiat dan sebagainya. Dan dalam hadis yang kita baca ni ialah peperangan, pergaduhan sesama Islam. Maka kata Nabi, jangan campur. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, duduk nak bergaduh lagi, baring. Kalau ada pedang, ambil pedang tu pergi pukul dekat batu supaya sumbing, supaya tak tajam lagi dah. Maknanya dia tak bagi kita terlibat dengan peperangan sesama orang Islam. Sesungguhnya apakala berlaku pembunuhan seperti Saidina Uthman itu, kemudian duduk bercampur gaul, bercakap mentadbirkan jalan huru-hara, nescaya mendapatkan bahaya dosa. Tetapi tidaklah seperti bahaya dosa berdiri mau berjalan mengusahakan, bahkan ringan sedikit daripadanya. Dia kata bila kita bangun pergi bercakap benda yang kita tak tahu pun dosa orang. Kita duk tuduh orang ni bunuh orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, kita sendiri pun tak tahu. Yang tu pun Nabi larang juga. Tu sedut campur lah, bukannya hantar apa benda pun. Tapi kita benda tu yang kita suka. Kita bincangkan tentang gosip, bincangkan tentang kabar angin, bincangkan dengar-dengar lah. Tak payah bincang lah, banyak lagi benda yang sahih yang kau perlu bincang. Perlu bincang. Dia kata, maka apabila berdiri mau mengusahakan hal fitnah, maka dapat dosa lebih daripada masa duduk. Dengan sebab niatnya mau masuk mengusahakannya. Tetapi tidaklah berdiri mau mengusahakan itu lebih besar daripada dosa berjalan untuk melakukannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau ada berlaku, maka kita jangan campur tangan. Duduk dan diam. Duduk. Tu saya cakap apa? Duduk bercakap lagi besar daripada duduk tak bercakap. Kemudian bangun, lagi besar dosa daripada duduk. Berjalan, lagi besar dosa daripada duduk tadi. Melangkah ke tempat dan join sekali, lagi-lagilah besar dosanya. Maka lebih baik duduk diam-diam, tak usah campur benda yang bukan di luar, benda yang bukan dalam bidang kita, benda yang boleh merosakkan iman kita. Duduk diam-diam. Wal qa'im khairum minal mashi, wal mashi khairum minas sa'i. Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Mau mengusahakan atau berhadap pergi masuknya, kerana berjalan itu lebih hampir dan lebih segera menyampaikan kepada fitnah. Dan yang berjalan pergi lebih baik daripada yang berlari pergi. Sabda Nabi, wal mashi khairum minas sa'i.
dan yang berjalan itu lebih baik pula daripada yang berlari pergi. Punyanya Nabi tak bagi kita campur tangan dalam pergaduhan sesama orang Islam. Bila kita semua tak campur tangan, lama-lama habis, tak ada apa. Sebab dah tak berperang, tak bergaduh lagi, dah tutup buku. Masalah kita sekarang ni, bila kita ada penyokong, bila penyokong tu, penyokong ni akan melarut-larutkan lagi supaya jadi berpanjangan. Seperti sekarang orang politik bergaduh, agak-agak bila nak tamat? Bila nak tamat ni kak? Puasa tamat, Quran pun tamat. Yang tak tamat ialah nak berebut jawatan dalam menteri. Tak pernah tamat. Hak lain semua tamat. Umur kita pun tamat. Perkahwinan kita pun tamat. Ramadan kita pun tamat. Yang tak tamat ialah bergaduhnya orang-orang politik. Sebab apa tak tamat-tamat? Sebab penyokong ada. Cuba sama-sama mereka bergaduh nak dapat jawatan, kita tak support. Kita buat bodoh. Ceramah tak ada orang. Dia seorang je ceramah. Bila datang kempen, dia seorang je dapat kempen. Bila mengundi, dia seorang dapat. Dia seorang mengundi, dia seorang. Lama-lama dia pun tak bergaduh lah. Tapi masalah dia ialah ada penyokong. Sedangkan Nabi sebut tadi kepada penyokong. Ha, kita dah baca ni. Kalau hampa semua duduk diam, tak ada jadi bergaduh. Kami nak politik yang matang. Kami tak nak politik gaduh. Tapi tak, orang kita tak. Kalau kita cakap macam tu, akan ada orang lain pula join. Sebab apa? Sebab politik adalah lubuk kekayaan, lubuk kesenangan, lubuk untuk jadi glamour. Memang kita tak mencampur politik, tapi ada orang lain yang sanggup jadi campur. Tubuhlah parti apa pun, akan ada orang masuk sebab dia nak jadi ketua. Dia pun nak pegang jawatan. Dia pun nak resmi, ada pokok bunga dekat dada dia. Serai lah apalah. Dia bukannya apa, orang Melayu nak benda tu je. Nak duduk kat depan, dah kursi rotan. Kan? Ada pula pokok bunga buhul dekat dada tu. Ha, rosen. Nak yang tu je. Bukannya apa pun. Lepas tu potong reben. Yang tu sajalah dia nak. Tapi kesan kepada bangsa agama dia tak fikir. Maka Nabi sebut dalam hadis ni, duduk dengan dia, jangan campur dengan dia. Tapi orang tak mau dengar cakap Nabi. Maka berlarut-larutanlah bergaduh sama-sama kita sampai sekarang. Sampai suami kita mati, politik masih belum aman. Dan selepas ni kita pula mati, tak aman-aman lagi. Masih lagi berebut nak jadi Perdana Menteri lagi. Malulah kita. Baik, kemudian masalah masuk fitnah itu berdarjat-darjat dosanya. Telah berkata ulama adalah seperti mana sabda Nabi SAW. Dalam masalah 145, semuanya contoh. Tamsil tu maknanya contoh. Misal, tamsil, contoh. Bagi kejadian dosa masuk fitnah berdarjat-darjat, maka siapa yang tiada hampir, maka dialah yang lepas. Siapa yang tak campur dengan fitnah, dia terlepas. Sebab tu kita duduk di barakah ni, relax. Tak campur apa, lepas kita. Habis buat batu, minum ais. Baik, kata Qastalani dalam Irsyadussari. Irsyadussari tu nama kitab. Bermula maksud hadis dalam masalah ni ialah sama ada menyertai fitnah itu pada segala keadaannya. Ada orang yang join bergaduh sepenuhnya, dia jadi panglima pula. Ada yang berdarjat-darjat dosanya,
sehinggalah menjadi lebih dosa daripada setinggi yang lain. Contohnya apa? Yang pergi padanya dengan cepat, sekira-kiranya membangkitkan huhara, dia pun dosa. Dia mastermind yang menimbulkan huhara, dia dipanggil pakar strategi. Macam mana nak bagi orang bergaduh? Dia ada tu, nama dia strategi apa, Dr. Salma? Propaganda apakah? Oh, dia panggil, ha? Jenis tu lah. Dia yang mengkreatkan benda ni supaya jadi gaduh. Akan ada orang ni, dia panggil tukang fikir dia. Think punya ni. Ya, dia punya propaganda punya orang. Dia akan buat supaya jadi isu. Macam sekarang di Malaysia ni banyak isu macam tu. Dia tengok dah slow sikit isu ni, apa aku nak buat. Dia besarkan isu, bawal, siakap tiga rasa. Dia supaya orang Melayu ni dia sentiasa lupa. Dia cerita tentang Kak Long, 7E. Dia besarkan cerita tentang nasi biryani gam RM50. Akhirnya ada benda besar lain yang dibuat mereka lupa. Okey. Dia lupa. RM50 kita bising. Ni hak RM100,000 ni. Tak pakai emas RM100,000 tu pun apa tak bising. Tuan-tuan nampak? Dia bisingkan tentang nasi biryani RM50 dekat pasar Ramadan mahal. RM50 di Tin Salma mahal. Mahal. Tapi kalau tak pakai topeng emas yang ada logo Sirim, denda dia RM100,000, yang tu tak mahal pula. RM100,000 bapak punya mahal. Agak-agak orang macam kita ni, hak miskin papa kedana ni, nak bayar ke nak masuk penjara? Apa kejadah kau RM100,000? Undang-undang apa ni? Walaupun belum dilaksana, dah nak ada dibuat dah. Bila orang bantah sikit, dia tertangguh dulu lepas pilihan raya. Maknanya lepas pilihan raya. Apa ni tuan-tuan? Ini Dato' Salma punya face mask tu tak ada logo Sirim tu. Tak ada. Tak ada. Sendiri bikin. Adakah dengan logo Sirim bubuh ke situ, COVID tak datang? Janganlah. Fikirlah balik. Fikir-fikirlah pada rakyat. Dahlah rakyat susah. RM100,000 denda. Okey. Jadi tuan-tuan, kena cek balik menteri yang ni orang mana. Siapa punya cadangan ni? Menteri mana ni? Cek tengok ni. Ya. Mungkin bulan puasa ni otak tak sambung ke apa ke. Apa? Kita sebagai pemimpin kena jaga rakyat. Fikirkan untuk rakyat. Patutnya face mask ni bagi free. Dan setengah negara lain tak ada dah face mask. Yang hang pula nak buat satu benda ni. Cuba fikirlah, RM100,000 ni tak munasabah. Ada tak denda lain yang lebih murah pada RM100,000? Mencuri, merompak ke, membunuh ke? Pakai tak pakai RM100,000 ni undang-undang apa kan? Dia cakap macam ni, kena gam pula. Baik. Yang kedua, ini yang saya katakan tadi. Nombor satu ni, golongan yang cepat sekira-kiranya membangkitkan huhara. Golongan inilah, dia kerjanya ialah menimbulkan satu isu, menjadikan orang cakap. Ha, jadi dia suka timbulkan satu isu yang bagi orang marah. Memang tak logik RM100,000 denda. Kena upasum bayar RM100,000. Nak bayar dengan apa? Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk hamba Allah tu. Yang face mask tu pun sekejap pakai, sekejap jatuh, sekejap pakai, sekejap jatuh. Muka dah kecut lah. Kita ni tua-tua, semua kecut kat semua. No? Stokin lah kita pakai semua relai. Keting tu hello eh dah. Pakailah stokin pergi kelas. Jatuh ke bawah. Tu boleh masuk baju dalam, jatuh ke bawah. Tak mana faham, tak faham sudah.
Tapi kita akan ada orang yang mewujudkan propaganda, yang mana propaganda tu menjadikan orang marah. Ini nombor satu. Nombor satu nampak. Hadis. Dia duduk bincang. Kita tak nak baca hadis. Yang kedua, orang yang mendirikan dengan segala sebabnya, iaitu orang yang berjalan pergi pada dia. Bila dah kecoh-kecoh, marah tak? Bangkit-bangkit. Jom. Segala padang dia nak pergi. Yang ketiga, orang yang menyertai fitnah. Dia tengok ramai dah ada kepala dia yang buat, yang join pun ramai. Dan yang keempat, yang duduk. Duduk ya. Dia tak buat apa pun, dia tengok duduk sambil dia minum teh tarik. Dia minum teh air, air tebu. Dia tengok ya. Ni lima-lima ni tuan-tuan, empat-empat ni menanggung dosa terlibat dalam benda fitnah. Pembunuhan, pergaduhan, percakaran sesama orang Islam. Apakala didengar oleh Nabi perkataan yang demikian, maka lepaslah dosa ialah orang yang jangan hampiri fitnah, jangan join, maka diselamat. Dia duduk dia diam, duduk di rumah dia, tu saya campur. Maka bila didengar oleh sahabat Nabi perkataan Nabi demikian, kata dia, qala afara'aita in dakhala 'alayya baiti wa basata yadahu ilayya liyaqtulani qala kun ka bani adam. Kata Sa'ad ibn Waqqas, ya Rasulullah, adakah tuan hamba fikirkan apa yang suatu pikiran yang masuk seseorang dalam fitnah itu ke rumah hamba dan menghulurkan tangannya kepada hamba supaya nak dibunuhnya hamba, maka adakah patut hamba berdiam diri atau menahan perbuatannya, atau hamba patut lawan, bunuh dia balik? Nampak? Tuan-tuan dulu ingat tak tahun lepas punya cerita, ada seorang ditangkap kerana membunuh orang yang menceroboh dalam rumah dia. Kan dia kena tangkap kan, atas tuduhan membunuh penceroboh tu. Kena tangkap, kena bicarakan. Kemudian ada orang kata, apa ni undang-undang Malaysia, dah orang tu masuk dalam rumah kita nak bunuh kita, kita bunuh dia balik, pasal apa kita kena tangkap pula? Ni nampak persoalan dia. Kak Som bunuh saya bila saya masuk rumah Kak Som. Tak pun saya bunuh Kak Som bila Kak Som menceroboh rumah saya. Takkan Kak Som nak ceroboh, Ustaz? Mana nak tahu. Okey. Jadi Kak Som bunuh saya. Maka polis pun tanya Kak Som, kenapa Kak Som bunuh Ustaz Kazim? Dia masuk rumah Som. Tengok-tengok terkejut dengan. Tahu? Duh, teh katil dah kata. Lepas tu Kak Som buat apa? Kak Som pun tikam dia, golok ada buah bantai. Kak Som ni boleh di seksyen apa ni Datin Salma? Bunuh tak sengaja. Tri? Saya tak pasti. Seksyen tak pasti. Sebab tu Kak, ya, self defense. Jadi pembunuhan ni banyak. Pembunuhan dengan niat, pembunuhan tanpa niat, ya, pembunuhan nampak macam berniat tapi tak ada niat. Oh, macam-macam. Ni orang yang belajar silat lah. Silat bersenjata. Dia bunuh lah tu. Tertikam dia. Dulu macam anak badut tu lah. Apa komando tu. Terus tembak mati. Padahal latihan dia. Ini mati tapi tak nampak macam dibunuh, tapi tak ada niat membunuh. Baik, sebab tu di dalam pembunuhan ni, Kuan Som kena buktikan juga apa dia yang mengatakan bahawa Ustaz Kazim nak bunuh dia. Kenapa awak tikam dia? Sebab dia masuk rumah saya, tiba-tiba duduk sebelah saya, atas katil saya. Dia nak bunuh saya. Ada tak dia tunjuk pisau dekat Kak Som? Tak ada.
Ada dia bawa golok dalam beg tangan dia ke dalam apa nama dalam poket dia ada pisau lipat? Tak ada. Ada tak kesan-kesan dia pecah masuk dalam bilik Kak Sum? Tak ada. Habis tu macam mana Kak Sum kata dia nak bunuh? Tak tahulah, dia tanya dia lah. Nak tanya apa Kak Sum, dia dah meninggal. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, jaga-jaga, bukan semua orang masuk rumah kita, dia nak bunuh kita. Dia tengok pintu terbuka. Dia tengok pula Kak Sum ni pintu terbuka. Bahaya ni, dia pun jenguk lah Sum. Oh Sum, dia pergi ke dapur, pahal tak buka, tutup, takut pun semua ni. Kak Sum terkejut, tertikam dia. Padahal dia bukan nak bunuh Kak Sum. Dia masuk saja. Ada yang masuk sebab nak bayar hutang. Macam-macam tuan-tuan. Sebab itu dalam agama ni ada satu ayat Quran, surah Al-A'raf ayat 28. Surah Al-Ma'idah, sorry. Ayat dia la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadaya ilayka laqtulak. La in basatta, basatta. Okey. Maka kata Nabi, bila ada orang datang nak bunuh kau wahai Sa'ad, jadilah engkau seperti anak Nabi Adam yang bernama Habil. Apa dia? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Demi jika engkau hamparkan tanganmu kepada aku supaya engkau bunuh akan daku, tiadalah pula aku menghamparkan tanganku kepadamu supaya aku membunuh akan dikau. Aku tak akan balas. Kalau kau nak bunuh aku, kau bunuhlah. Aku takkan tahan, aku takkan lawan kau balik. Nabi pesan, kalau ada orang tahap nak bunuh kau sampai macam itu, kau biarlah. Kau dapat syahid. Kau jangan pula lawan dia pula tak kira. Kau ada niat nak membunuh dia pula. Dia tak ada niat nak bunuh kau, kau pula pergi bunuh dia. Maka kata Abu Isa, inni akhafullah rabbal alamin, kerana sesungguhnya aku takut derhakakan Allah Tuhan sekalian alam. Hadis ini adalah hadis hasan. Okay, telah dikeluarkan oleh Bukhari akan hadis ini dalam kitab sahihnya, iaitu kitab Al-Fitan. Al-Fitan. Begitu juga dengan kitab Muslim. Jadi begitulah Islam tak bagi kita bergaduh. Sampaikan kalau saya nak bunuh Ahmad, Ahmad biar ya. Bunuhlah. Saya takkan lawan ustaz. Ustaz nak bunuh saya, dia buka baju, bunuhlah saya. Gitu. Punya tak pergi bergaduh? Okay. Punya tak bagi kita berperang sama-sama kita? Diambil contoh daripada kisah Habil dan Qabil, iaitu tidak dibantahnya bila dia nak dibunuh. Oh, subhanallah. Agak-agak je mana kita? Macam mana? Nak lawan ke? Nak bunuh balik ke? Pulanglah. Lawanlah ustaz ya. Pulang. Kita baca. Okay. Berperang dan berbunuh dalam fitrah Muslimin, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, pasal apa yang kita nak lawan? Pasal ialah kita sayang hidup kita. Yang kedua, sebab kita takut nak mati. Sedangkan mati ni seronok, sebab boleh rehat. Boleh rehat. Duduk dalam kubur rehat. Tak payah pening kepala. Sebab tu kita kena jadi orang baik, supaya mati bila-bila pun kita boleh terima. Jadi orang baik. Bulan Ramadan ni bulan nak latih orang jadi baik. Mulut tak mengata, semayang rajin, puasa tak tinggal, baca Quran, tak ngumpat, selalu sedekah. Mati jadi baik tak?
baik, duduklah kubur rehat. Tak payah peninglah masalah cucu. Duduk dalam dunia pening masalah cucu. Umur 12 tahun sekotak okok sehari. Kan? Pening dah cucu opah. Main paksa duit minta duit kat opah. Pening masalah menantu. Tak balik-balik rumah, sekali balik pukul anak. Tahun depan mengandung. Tunggu ya kerja menantu. Pening masalah suami ni. Tak habis-habis ustaz. Ada je perempuan dia ni. Tak ada dengan tua kata ni. Dah. Tak habis-habis dengan masalah jiran, buang tek kucing sebelah rumah kita. Waktu rehat ialah dalam kubur. Habis tu apa yang tak seronok? Sepatutnya seronok. Yang kedua, kita rasa seronok sebab mati adalah satu cara untuk jumpa Tuhan, untuk jumpa Nabi Muhammad. Jadi buat apa yang kita nak takut dengan mati? Yang takut mati ni sebab tak ada persiapan. Dia lupa dengan kematian. Yang tu yang dia takut. Dia bayangkan dalam kubur tu gelap. Padahal kalau kita beriman, dalam kubur tu cerah, lapang, tenang, bahagia. Kita duduk di bawah taman-taman syurga, ditunjukkan pagi dan petang. Itu yang lagi seronok. Jadi kita ubah pahaman tu. Aku nak mati. Okay. Cara dia ialah jadi orang, jadi orang baik. Baik, kemudian kata Imam Nawawi, bermula hadis ini 145, 146 dan lain-lain daripadanya diperbuat hujah akan dia. Orang yang tiada memikirkan harus berperang dalam fitrah sebagaimana keadaan sekalipun. Pendapat pertama ialah orang sama-sama Islam jangan berperang walaupun kecoh dengan fitnah. Inilah yang dipegang oleh cucu-cucu Nabi. Bila mereka hampir-hampir nak bergaduh dengan orang-orang lain pasal kuasa, maka cucu-cucu Nabi ni bagilah kuasa dekat orang. Aku tak maulah. Apa nak sangat kuasa, ambil lah. Hasan tak mau, Husin tak mau. Akhirnya dua-dua mati kena bunuh. Walaupun tak mau tu, ambil lah apa, aku tak nak bergaduh pasal perang, pasal jawatan. Kita nak bergaduh tak, ambil. Aku pergi tempat lain. Pergi tempat lain kena bunuh pula. Cucu Nabi pun dibunuh, tambah kita. Nah, baik, kemudian maka sesungguhnya ulama bersalah-salahan pendapat dalam fitnah ini. Tidak boleh berperang sesama muslimin, dan jika sekiranya masuk mereka itu dalam rumahnya hendak membunuhnya, maka tiada harus ia mempertahankan dirinya kerana orang yang menuntutnya itu bertakwil. Maka serahkanlah diri, jika hendak dibunuh, bunuhnya lah. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Abi Bakrah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama kata jangan terlibat dengan bergaduh. Kalau mereka nak bunuh kau, tadah je dada tu, bunuhlah. Robeklah perut, rodoklah. Aku takkan berperang. Ini pendapat siapa pegang? Abi Bakrah. Yang kedua, kata Ibnu Umar dan Imran bin Husain dan lain-lain daripadanya, tidak boleh masuk dalam fitnah. Tetapi jika kasatnya menolak dan mempertahankan dirinya, maka harus menolaknya. Yang kedua, tak boleh campur dalam fitnah. Tetapi kalau mereka datang nak bunuh kau, maka boleh kau mempertahankan diri kau. Ini pendapat yang kedua. Boleh mempertahankan diri. Kata Imam Nawawi, kedua-dua mazhab ini muafakat atas suruh jangan masuk di dalam fitnah Islam.
Dua-dua tak bagi campur dengan fitnah. Tapi satu kata kalau mereka nak bunuh, bunuhlah. Pendapat yang kedua kata lagi, kalau mereka nak bunuh kau, kau lawan. Tapi samanya di mana? Jangan terlibat dengan fitnah. Dan berkata kebanyakan sahabat, wajib menolong siapa yang benar dalam fitnah dan bangun sertanya berperang menghentam yang derhaka. Faqatilul lati tabqa, maka perangilah oleh sekian kamu yang derhaka. Jadi ada pula yang kata, ya, kalau kita menyertai yang hak, menyertai yang benar, maka itulah yang disuruh. Walaupun bergaduh sesama Islam sekalipun, tetapi kerana kita mempertahankan kebenaran dan kita melawan yang derhaka, maka itulah yang hak, itulah yang betul. Seperti mana berlakunya di zaman Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar memerangi orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat, orang-orang Islam yang murtad. Malah ada orang Islam yang telah mengikut Nabi palsu. Maka fitnah berlaku, huru-hara berlaku. Maka Abu Bakar berperang dengan mereka. Maka pada masa itu adalah harus. Dan itulah pendapat yang sahih, iaitu bila berperang mempertahankan kebenaran dan kerana adanya penderhakaan. Habis soalan berkenaan dengan fitnah, kita masuk fitnah yang kedua, bab yang ketiga pula. Bab maja'a satakunu fitanun ka qita'il lailil muslim. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis, lagi akan didapati beberapa fitnah seperti beberapa kerat malam yang gelap. Nah, ni dia. Nabi sebut akan datang nanti fitnah seperti malam-malam yang gelap. Tuan-tuan kenai semut hitam? Kenai. Satu malam dia berjalan di atas batu yang hitam. Malam yang gelap, semut yang hitam, batu yang hitam. Nampak tak semut tu? Begitulah akhir zaman. Fitnah akan berlaku sampai orang tak nampak itu adalah fitnah, melainkan orang yang nampak dengan mata hati. Orang yang mata kasar, dia tak nampak itu merupakan fitnah. Baik, kita lihat apa dia fitnah-fitnah tu. Baik, kita baca sama-sama. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Baik, hadis sahih yang kita baca daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan kamu dengan amal-amal akan fitnah-fitnah semacam potongan malam yang gelap. Pagi-pagi seorang laki-laki beriman dan petang ia kafir. Petang-petang ia mukmin, pagi-pagi ia kafir. Dijualnya agama dengan mata benda dunia yang sedikit. Murtad. Fitnah di sini ialah murtad. Siang Islam, petang murtad. Malam Islam, pagi besok murtad. Mudahnya orang keluar daripada Islam. Macam keluarnya anak busur daripada anak panah daripada busur masing-masing. Cuba kita tengok. Hari ini ada pelakon-pelakon luar negeri yang Islam.
pi makan tengah hari, bawa anak bini pi makan di restoran, tak pusah. Rupanya dia tak Islam. Dulu dia Islam ni, kata dia tak Islam, dia tak percaya agama. Dia kata dia susah nak percaya adanya hari kiamat. Akhirnya dia pun ijtihad, dia tak lagi Islam. Jadi sebab tu tuan-tuan yang duk puja sangat pelakon ni, ustaz ni, depa menikah campur isteri bini Hindu, dia pula Islam. Duk sekali dapat anak 2-3 orang, rasa tak seronok pula Islam, bebaskan diri daripada Islam. Itu fitnah. Itu yang declare terang-terang. Hak di Malaysia pun ada. Kalau korang nak tangkap aku sangat, aku keluar daripada Islam. Dah, lari pergi duduk Australia. Ini contoh betapa mudahnya orang keluar daripada Islam. Kadang-kadang dia tak keluar daripada Islam, perkataan dia tu. Dia kata, dia tanya dekat Opah Song. Opah Song sambil duduk tolak kerusi dia basikal. Cantik tak dunia ni Opah Song? Cantik. Kak Song jawab, bunga-bunga cantik tak? Cantik. Langkawi cantik. Bulan bintang cantik. Kalau Allah dia buat bilang bintang cantik-cantik ni, kenapa Allah nak hancurkan nama dia kiamat? Punya lawa Allah buat, tiba-tiba Allah hancurkan. Apa kerja Tuhan? Buat cantik-cantik, kemudian hancurkan kiamat. Biar betul ni Opah Song. Kiamat ni ada ke? Opah Song membalik rumah duk tak kata, ye tak ye juga. Aku ni daripada kecil aku dengar bab kiamat. Umur aku 79, tak kiamat-kiamat lagi. Lama-lama dia pun tak percaya dengan kiamat. Inilah dia orang yang zaman sekarang ni. Dia bawa kepada kita pahaman menggunakan logik. Logik akal. Datin Salmah mesti tengok cerita Hang Tuah 1955. Hang Tuah ni dibuat dalam filem warna-warni. Hero dia P. Romli, Ahmad Mahmud, Sa'diah. Ada lagu terbaik Asia tu, lagu daripada filem Hang Tuah. Lagu Normadiah duduk dalam hutan. Oh, eh, kena dengar tu takut kita. Eh, Sa'diah duduk menyanyi suara Normadiah. Oh, kesuma jiwaku. Ingat lagu kan? Mari obati rindu hamba. Oh, kan Ahmad Mahmud jebak pergi cari kan? Cari Sa'diah lah. Ampunkan hamba tuan. Ampunkan hamba, dia kata. Kalau tak silap hamba mendengar suara perempuan menyanyi di sini, Datuk. Dia tanya dekat Eskandar Isman. Agaknya kau bermimpi juga. Haji Bakir jawab kan. Jadi tuan-tuan, cantik tak set filem tu? Cantik, warna-warni. Istana dia cantik, gelanggang dia cantik. Habis-habis filem tu, set filem tu dia buang tak? Buang. Habislah, sebab dia hanya untuk filem tu. Nanti tempat tu nak pakai hal lain pula. Jadi buat apalah, mereka buat lawa-lawa. Habis dibuka balik. Nak buat macam mana? Sebab penggambarannya sudah pun tamat. Filemnya dah habis. Jebak dah mati. Habis cerita. Maka begitulah dunia. Cantik tak dunia? Ada lawa kan? Sebab apa? Sebab dia pentas untuk kita berlakon. Pelakonnya Datin Salmah, Opah Cik, Ustaz Ahmad. Bila dah habis semua pelakon-pelakon, apa lagi ada? Hancurkanlah pentas tadi.
Namanya apa? Kiamat. Macam mana yang kita buat sekarang? Tuan-tuan cuba tengok pelamin. Cantik tak? Habis kahwin apa buat? Buang. Dengan lori, dia campak atas lori. Dia lempar atas lori. Kapek-kapek dia gulung atas lori. Kerusi itu pun begini lempar. Sebab apa? Sebab majlis perkahwinan dah selesai. Habislah. Takkan kau nak gantung di rumah kau lagi. Orang nak hidup lain pula. Begitulah kiamat. Tapi ada orang yang tak percaya dengan kiamat, dia bawa cerita yang ni. Dia jumpa kita pula yang malas fikir pula. Ya tak ya juga. Nampak itu yang kita dah baca hadis ni. Fitnah tentang orang tidak percayanya hari kiamat, tak percayanya pada Islam. Sampai boleh main-main keluar masuk Islam. Hadis pertama. Hadis kedua. An Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqaza lailatan faqala subhanallah madza unzila al-lailah min al-fitnah madza unzila min al-khazain man yuqizu صواحب الحجرات يا رب كاسيات في الدنيا عاريات في الآخرة. Daripada Ummu Salamah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam berkata, Maha Suci Tuhan, apakah yang diturunkan pada malam ini daripada fitnah? Apakah yang diturunkan daripada perbendaharaan orang berpakaian dalam dunia tetapi telanjang di hari kiamat? Ini fitnah yang akan datang kedua. Ya, yang terlalu banyak datang sehinggalah disebutkan kepada kita perbendaharaan dibuka. Minal khazain. Madza unzila minal khazain. Khazain tu dalam bahasa Melayu khazanah. Khazanah tu ambil pada bahasa Arab. Khazain. Khazanah. Akan datang khazanah yang terlalu banyak dalam dunia. Itu fitnah. Cuba tengok perbendaharaan di rumah kita. Allah, pinggan mangkuk kalau susun. Fuh. Almari kita penuh dengan kain. Beg tangan kita penuh dengan duit. Benda mah pula bersalut di badan. Yang nipis, yang tebal, yang berat, yang ringan. Kereta di rumah kita. Parking sampai ke pintu pagar. Motosikal anak kita sampai empat. Banyaknya. Nabi sebut tu fitnah akan datang di akhir zaman. Sampailah kata Nabi, siapa yang boleh menjaga tuan-tuan bilik? Sampai tahap macam tu lah. Semua orang kena jaga. Rumah kena jaga, kereta, bank. Okay. Semua dah. Pasal terlalu banyak harta. Bodyguard sana, jaga sini, jaga sini. Hidup dengan jaga. Dulu tak ada jaga. Baik. Tandakan di situ, insyaAllah besok kita sambung lagi. Panjang cerita hadis-hadis ni. Oh, ni seronok baca ni. Semua hak kena pada kita sekarang ni. Jangan kena gam sudah. Baik. Tandakan di situ, sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.